Ketika Anda pergi untuk membeli buah, biasanya Anda akan menemukan lapisan luar yang membungkusnya. Bentuknya mirip jaring-jaring dan fungsinya adalah sebagai pelindung pada buah. Namun setelah Anda memakan buahnya, biasanya jaring buah ini dibuang, padahal Anda masih bisa memanfaatkannya untuk beberapa hal ajaib ini. Berikut ini ada 5 manfaat ajaib jaring buah yang mungkin belum pernah Anda ketahui sebelumnya. Simak baik-baik. Number 1. 1. Insulasi panas. Jika Anda meletakkan jaring pada luar gelas yang berisi air panas, jaring ini berfungsi sebagai insulasi panas. Anda bisa menggunakan jaring untuk membungkus gelas Anda, dan Anda tidak akan merasakan panas lagi ketika memegangnya. Number 2. 2. Sabun anti cair. Ketika Anda menggunakan sabun, akan selalu banyak air yang meresap ke bawah kotak. Hal itu akan menyebabkan sabun Anda mencair dan juga membiakkan bakteri. Namun dengan menggunakan jaring buah sebagai alas sabun, akan mengisolasi kotak antara sabun dan kotak, sehingga air bisa disaring dengan cepat, sehingga sabun itu bisa disimpan dalam waktu lama dalam keadaan kering. Number 3. 3. Untuk mencuci piring, lapisan busa yang kuat pada jaring buah namun sangat lunak dapat kita gunakan untuk mencuci piring. Bahkan karena struktur jaringnya, gesekan akan meningkat selama proses pencucian, dan Anda hanya memerlukan sedikit deterjen. Selain itu, jaring ini memiliki kemampuan dekontaminasi yang kuat dan akan membuat Anda lebih hemat dalam mencuci. Number 4. 4. Mencegah lantai licin akibat keset. Keset merupakan alas yang digunakan untuk membersihkan kaki sebelum masuk ke dalam rumah. Namun, alas keset terkadang terasa licin dan tidak stabil, dan bisa dengan mudah menyebabkan tergelincir. Karena itu, Anda bisa meletakkan jaring buah di bawahnya, supaya gesekan lantai tidak terlalu licin dan mencegah Anda terpeleset saat menginjakan keset. Number 5. 5. Melindungi telur. Jika Anda memiliki beberapa telur yang tidak bisa disimpan ke dalam lemari pendingin, Anda bisa menggunakan jaring buah sebagai pelindung. Jadi, dengan Anda menaruhnya pada jaring buah, telur tidak akan mudah pecah ketika terkena sedikit benturan.